Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni latihan yang last sekali dalam kertas penerangan satu ataupun modul satu perihalan data. So, yang ni ni mengaplikasi konsep. So, yang ni yang kita dah belajar lah. Semua kita dah belajar. So, yang ni dia buat latihan saja. So, muka surat 42 sampailah 47 tak silap saya. So, ada 10 soalan. So, hari ni saya nak kamu buat 10 soalan ni sebagai latihan. Sebab dah cuti seminggu, so kena revise balik lah. Kenapa kena revise balik? Sebabnya soalan-soalan yang ni, aplikasi yang ni kamu akan guna dalam nak buat kajian kes nanti. Bila kamu dah cari data sendiri, so nanti kamu kena cari Q1, median, Q3, variance dan sisi hampiawai. So yang tu kita dah belajar semua. So hari ni saya nak refresh balik supaya nanti satu video akan datang nanti saya akan buat satu sesi untuk laporan kajian kes tu. So yang tu kita akan gunalah benda-benda yang ni. So saya nak refresh balik yang ni. So hari ni kamu buat latihan yang ni dulu. Yang ni saya terangkan sikit-sikit lah sepintas lalu sebab kita dah belajar. So saya nak refresh balik lah untuk kamu. So yang ni latihan 11 nombor 1. Diberi set data 85396. So dia nak cari variance dengan julat antara kuartal. So kalau dia nak cari variance, yang ni data apa? First kita kena tahu yang ni data apa. Sama ada dia terkumpul ataupun tak terkumpul. So yang ni kalau dia bersatu-satu berselerak macam ni, apa yang saya cakap? Dia adalah tak terkumpul. So kalau tak terkumpul, dia kena cari ikut cara tak terkumpul lah. Kita kena cari apa? Jumlah X. X tu apa? X ni X1, data yang pertama. X2, data yang kedua. X3, data yang ketiga. X4, data yang keempat. X5, data yang kelima. So yang ni maksud dia jumlah X. So maksudnya kita tambah semua 8, tambah 5, tambah 3, tambah 9, tambah 8. So kat sini kamu akan dapat lah jumlah dia. Kamu akan dapat 33. So apa lagi kita akan guna? Sebab variance dia punya formula dia. Kalau bagi data tak terkumpul, jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak pula dengan mean. So dan mean ni adalah data kecil, apa ni formula kecil dia apa? Mean ni jumlah X bahagi pula dengan N. So kita dah cari jumlah X, kita nak cari pula jumlah X kuasa 2. So jumlah X kuasa 2 tu maksudnya setiap X ni kena kuasa 2 kan, dan tambah 8 kuasa 2, tambah 5 kuasa 2 dan seterusnya. Kamu akan dapat dekat sini 2, 4, 3. So dah dapat semua ni, kamu masukkan dalam formula. So yang A ni kamu akan dapat jawapan. So saya akan bagilah jawapan lah, saya nak kamu kira. So A ni kamu akan dapat jawapan dia 5.04 dan B. Okay, B tu dia nak julat. So kalau dia nak julat, kita kena cari apa? Julat, kita kena cari Q3 tolak Q1 kan. So kena cari Q3 tolak Q1. So nak cari Q3, kalau data yang macam ni kita kena buat apa? First thing first, kita kena susun data secara menaik. So ada 5 data tu, pilihlah yang paling kecil. 3, 5, 8, 8, 9. Okay. So kalau ini kita, kalau yang tengah-tengah ni apa? Kalau tengah-tengah ni tengah-tengah kan. So tengah-tengah ni Q2. Lepas tu Q1 yang antara ni kan. So kita tutup yang ni, tutup 889 ni sebabnya Q1 tu adalah separuh daripada sebelum Q2. So tutup dengan jari, start daripada sini tutup. Kita akan nampak 3 dengan 5. So 3 dengan 5 tak ada tengah-tengah kan. So tengah-tengah dia di antara 3 dengan 5. So Q1 kalau di antara kita kena tambah dan bahagi. So dapat jawapan dia, kamu akan dapat 4. Sama juga dengan ni Q3. So tolak daripada belakang depan pula. So dia akan dapat 8 dengan 9. So 8 dengan 9 di antara 8, 9. So kalau di antara sama juga, tambah 8, tambah 9, bahagi 2. So kat sini dapat 8.5. So dah dapat ni, bolehlah tolak. So bila tolak,
rasa dia kamu kena dapat 4.5. So yang ni A jawapan untuk A, yang ni jawapan untuk B. So buat secara proper way bagi dapat dua jawapan ni. So nombor dua pula, nombor dua benda yang sama, cumanya dia pusing sikit. Apa yang dia pusing? Kalau ni dia dah bagi data dulu, kita kena cari jawapan. So yang ni dia dah bagi jawapan, kita kena cari soalan, kita kena cari data tu. So mean dia kita bagi mean dengan sisihan PRY masing bagi ketinggian sekumpulan 8. Okay, so kita kena tahulah 8 ni apa, 160 ni apa, 12 tu apa. So kita keluarkan maklumat. So dia kata mean dan sisihan PRY bagi ketinggian sekumpulan 8 orang masing-masing 160. So maksudnya mean simbol dia macam ni 160. Lepas tu dia kata sisihan PRY 12. Sisihan PRY simbol dia tak ada kuasa 2 kan? 12. 8 tu apa? 8 tu N. Kita jumlah data 8. Okey, so hasil tambah semua murid. Okey, hasil tambah ketinggian semua murid tu maksud dia dia nak jumlah X tu lah. Ini ni hasil tambah ketinggian semua murid ni. Yang ni jumlah X ni dia nak ni. Jumlah X. Jumlah X maksudnya jumlah tambah data tu lah. Kalau kita ada 8 ni kan. So 8 tinggi pelajar tu tambah berapa jumlah dia. So kita tak tahu kan berapa. Cumanya dia bagi tahu mean je. Okay. Mean formula dia jumlah X bagi so kita nak jumlah X ni kan. So mean dia dah bagi 160. Kita masuklah 160. So jumlah X kita tak tahu. Itu yang kita nak cari kan ni hasil tambah. So, N dia berapa? N dia 8. So kamu dapatlah ni. Kalau macam ni pergi sini jadi darab kan. So darab jumlah X dia, kamu akan dapat 8 darab 160. Kamu akan dapat 1280. So dapatlah untuk A. So hasil tambah kuasa 2, ketinggian semua murid. Ha. Yang ni pun sama juga. Dia macam reverse lah. Sebelum ni kita dah ada data, kita masukkan dalam formula nak cari variance. Kalau yang ni dia dah bagi sisihan PRY, kita undur balik. So kita nak cari semula apa sisihan PRY yang dia dah bagi ni. Okay, sisihan PRY formula dia, dia ada kuasa 2 apa punca kuasa. Okay, jumlah X bagi N tolak. Okay, itu formula dia. Ni formula dia variance kan. Kalau yang ni saja, kalau kita tambah punca kuasa, dia jadi sisihan PRY. So yang ni sisihan PRY, dia dah bagi jawapan dia berapa? 12. So benda ni mesti sama dengan 12. So jumlah X pun, jumlah X kuasa 2 lah yang dia nak ni, hasil tambah kuasa 2. So yang ni jumlah X kuasa 2 bagi N tolak mean. Okay, mean dia dah bagi 160. M pun dia dah bagi. So ini bolehlah kita cari yang ni. So yang ni kamu cari, kita isilah. Yang ni kita tak tahulah sebab kita nak cari yang ni kan. So N ada 8, mean dia 160, kuasa 2 sama dengan 12. Tapi yang ni nak pindah siap-siap punca kuasa. Kalau kita pindah belah sini, dia akan jadi kuasa 2. So selesaikan. Answer dia kamu akan dapat 205.5952 cm. Okay, so buat secara proper way bagi dapat jawapan untuk A yang ni, B yang ni. Okay. Next, soalan nombor 3 pun sama. Soalan nombor 3 pun dia macam reverse. Dia tak reverse, dia bagi direct. Dia tak bagi data, cuma dia dah bagi jumlah tu siap-siap. So sekumpulan 6 orang. So yang ni N mempunyai jumlah markah. Jumlah markah tu jumlah X dalam satu ujian matematik. Jumlah kuasa 2 tu maksud ini jumlah X kuasa 2. So cari markah mean. Okay, mean formula dia jumlah X bagi N. Senang je yang ni. So yang ni dia dah bagi 420 bagi 6. Kita dapat jawapan dia. So B pun sisihan PRY. Sisihan PRY datangnya daripada variance. So kena cari variance dulu. So variance formula dia jumlah X kuasa 2 bahagi N tolak mean kuasa 2. So yang ni dia dah bagi kan jumlah kuasa 2.
29926 bahagi n dia 6. Median yang kamu dapat jawapan kat sini lah berapa? So tolaklah berapa jawapan kat sini. So answer dia kamu akan dapat 87.67. Okey, ingat kan yang dia nak sisi hampir awal, yang ni variance. So kalau variance kita kena punca kuasa. So 8767 punca kuasa kamu akan dapat 9.36. So yang ni untuk A ni kamu akan dapat A ni jawapan dia berapa. So B ni jawapan dia yang ni. So settle 4. Okay, 4 dibagi data dalam bentuk unknown ataupun dalam bentuk ada satu nombor dia yang kita tak tahu. Okay, so N ni data yang pertama. Apa yang ni X1, yang ni X2, yang ni X3, yang ni X4, yang ni X5. So daripada ni secara langsung kita dah tahu dia punya N besar dia, jumlah data dia ada 5. So dia kata mean, mean dia pun ada 8. So dia nak cari N ni. Okay, mean formula dia jumlah X bagi N kan. Okay, yang ni dia dah tolong kira kan untuk kita. Yang ni dia kata jawapan dia mesti kena dapat 8. Okey, so macam mana kita nak cari N? Okey, so kita nak cari N. Jumlah X ni kita tahu kan benda ni X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. So kita tambahlah N tolak 3 tambah tambah N tambah 3. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, tambahlah 2N tolak 1 tambah, kita tinggal tu N tambah 6 tambah 2N tambah 7. Okay, ni besar sangat ni. Okay, so yang ni tambahlah N tolak 3 tambah N tambah 3, N tambah 6. So semua ni tambah 2N tolak 1 tambah 2N tambah 7. So yang ni semua kena bahagi dengan N 8. So yang ni jumlah dia mesti kena dapat 8. Okay. Eh sorry, yang ni N 5. Okey. So yang ni tambahlah. Ha, yang ni kalau kamu tak nak buang kurungan pun simple je yang ni. N kita kena tambah dengan N, nombor kena tambah dengan nombor kan. Ingat lagi kan yang ni, algebra. So N kat sini ada 1, kat sini ada 1 jadi 2N. Kat sini pun ada 1 jadi 3N. Kat sini ada 2, 3 tambah 2 5. Patut kat sini pun ada 2, 5 tambah 2 jadi 7. So ada 7N. So ni pula negatif 3 tambah 3, kosong. Kita tambah pula 6, jadi 6. Okey, yang ni tolak. Tambah tolak jadi tolak. 6 tolak 1, 5. 5. Ni tolak ni kan. Yang ni tambah. Okey, so 5 tambah 7 jadi 12. Okey, so sampai sini selesaikan. Kamu akan dapat N dia sama dengan 4. Okay, so saya nak ada selesai kat sini. Saya tak nak kamu buat N terusnya dapat 4 macam ni. Saya nak kamu buat jalan kira macam mana boleh dapat N ni sama dengan 4. So dah dapat N tu bolehlah cari variance. So dah cari variance tu, so kita gantilah kat sini 4 kan. Okay, so kita nak tahu kat sini. So 4 tolak 3 data yang pertama ni sebenarnya 1. Lepas tu 4 tambah 3 sebenarnya kat sini 7. 4 tambah 6 sebenarnya kat sini 10. Lepas tu kat sini 4, 2 darab 4, 8. 8 tolak 1 kat sini 7. 2 darab 4, 8. 8 tambah 7 sebenarnya kat sini 15. So yang ni yang data dia yang ada 5 tadi ni sebenarnya 1, 7, 10, 7, 15. So kita dah ada yang ni, buat benda yang sama untuk cari variance. Sama dengan yang nombor 1 ni tadi ni. Ha ni, so cari variance. Dia dah bagi soalan macam ni. So kita nak cari variance. Carilah jumlah X kuasa 2, jumlah X kuasa 2 dapat berapa, jumlah X dapat berapa, N dapat berapa. Lepas tu cari mean, masukkan dalam formula. So kamu akan dapat jawapan dia.
20.8. Okay. Nombor 5 pula. Okay, nombor 5 pun sama. Cuma dia ada bagi satu data yang kita tak tahu berapa. Okay. Variance. Okay, variance kita dah tahu formula dia, jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak 6 min. Okay, benda ni dia dah bagi tahu mesti kena sama dengan 14. Okay. So yang ni kuasa 2 kan. So kita tambahlah 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah K kuasa 2. Data dia ada berapa? 1, 2, 3. Okay, yang ni kan ada formula kecil dia kan. Formula dia kecil dia apa? Jumlah X bagi N kan. So jumlah X dia 3 tambah N tambah K bahagi dengan 3. So 3 tambah 6, 9 tambah K bahagi 3. So kita masuklah kat sini. Okay, ni kita tinggal kuasa 2. So 9 tambah K bahagi 3 sama kuasa 2. Okey. So yang ni kamu selesaikanlah 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 ni dapatlah 15 kan. Dapat 45. So dapat 45. Okey, ni tak boleh tambahlah sebab dia tak sama. Okey. So yang ni pun nak selesaikan je ni 9 tambah K. 9 tambah K per 3 ni maksudnya 9 per 3 tambah dengan K per 3. So kalau kita nak matikan 9 per 3 ni, bukan nak matikan, kalau kita nak kecilkan pun boleh. So 9 per 3 dia akan jadi 3 tambah K per 3 kuasa 2 kan. So sama dengan 14. So yang ni kamu kena selesaikan yang ni dululah dalam kurungan ni. Okay, kalau ada unknown dia akan jadi. Okay, yang ni saya buat kat sini. Okay, 45 tambah K kuasa 2. Okay, so bila dah kira-kira dapat macam ni kan. Okay, so yang ni kita bagi dia. Yang ni pun sama juga, 45 per 3 tambah K per 3. So kalau yang nombor ni kita selesaikan, dia akan dapat 15 kan. 45 bahagi 3 dapat 15. So K ni tak boleh nak kira lah sebab kita tak tahu K tu berapa. So tinggal dia macam tu. So yang ni pun kita kira lah. Okay. Kita kira kat tepi ni dulu. 3 tambah K per 3. 3 sebab dia kuasa 2 kan. So ada 2 lah kita kena tambah lah. Kena darab lah, kembangkan. So 3 darab 3, 9. 3 darab K tambah 3 jadi K. K per 3 darab 3 pun jadi K. Matilah 3-3 ni kan. Sebab tu dia jadi K je. So yang ni K per 3 darab K per 3. Kamu akan dapat K kuasa 2 per 9. So selesaikan, pemudahkan, dia akan dapat 9 tambah 2K tambah K kuasa 2, 9. So letaklah kat sini apa yang kita dapat tu. 9 tambah 2K tambah K per 2, 9 sama dengan 14. Okey. So nombor kita carilah, nombor dengan nombor kita selesaikan. 15 tolak 9. Okey, 15 tolak 9 dapat berapa? 15 tolak 9. Lepas tu yang ni ni tambahkan. Pergi sini dia akan jadi tolak. So jadi 15 tolak 9 tolak 14. Dia akan jadi negatif. Tak negatif berapa? Dapat 6 kan? So 15 yang ni tolak 9. So yang ni tolak kan, pergi sini. Yang ni tambah pergi sini jadi tolak. Okay, so selesai yang nombor tak ada dia kan. So yang ni kuasa 2 ni, carilah kawan dia yang kuasa 2. Ni 1 per 3 tolak dengan tambah jadi tolak. So 1 per tolak dengan tambah jadi tolak kan. So jadi dekat sini 1 per 3 tolak dengan 1 per 9, kamu akan dapat 2 per 9. 2 per 9 K kuasa 2. Lepas tu cari pula K.
Okay, ni seorang je. Dia ada seorang je kan. So, yang ni tambah ke tolak? Tolak. Jangan lupa yang ni tolak. Jumpa tambah jadi tolak. So, sama dengan kosong. Dah tak adalah ni sebab kita dah bawa pergi sini tadi. So, yang ni 15 tolak 4. 15 tolak 15. 15 tolak 9 tolak 14 dapat negatif. Dapat negatif 9. Negatif 9, negatif 8. So yang ni tak ada kawan dia, salin je balik. Yang ni pun tak ada kawan dia, salin je balik. Cumanya kita kena, sorry kat sini tambah. Kita letaklah biasanya kan, kalau kuasa 2 kan, dia kuasa 2 kat depan kan. So kita susulkan supaya nanti kita mudah kira masuk dalam calculator. So 2/9, K kuasa 2 tolak dengan 2K. Nombor ni baru dekat belakang. Tolak dengan 8 sama dengan kosong. Yang ni masukkan dalam calculator. Masukkan dalam calculator, kamu akan dapat K ada satu. Kalau macam ni dia ada 2 kan, K1 dengan K2 kan. So K1 kamu akan dapat 12. Yang satu lagi kamu akan dapat negatif 3. So dia kata ya, dia nak positif. So kalau positif kita kena ambil jawapan dia 12 je lah. So yang ni bukan jawapan dia. So K jawapan dia adalah 12. So bila dia dapat 12 ni, barulah kita boleh cari. Okay, oh, so, tak boleh, dia tak perlu cari apa-apa dah. Dia susah di K je. So dapatlah jawapan dia 12. Okay. So yang ni dia ada, okay, dia ada jadual. Jadual ni first kena tahu jadual dia kekerapan. Jadual terkumpul ataupun tak terkumpul. So kalau ada selang kelas ni dan duduk dalam jadual, dia adalah terkumpul. Okey. Untuk saya padam dulu yang ni. Okey, biasanya soalan kalau dia ada jadual, dia akan bagi kekerapan ataupun kekerapan longkukan. So kena tengok. Okey, soalan tu dia bagi data untuk berapa? Untuk 44 orang kan. So kalau 44, the last column tu dia mesti kena 44. Okay, last column yang ni mesti 44. So maksudnya kalau last column tu 44, yang ni adalah kekerapan longkukan, bukan kekerapan. So nak tahu kekerapan, kita kena tolak lah, reverse balik. Okay, yang ni 14 tolak 6 dapat 8. 26 tolak 14 dapat 12. 37 tolak 26 dapat 11. 44 tolak 37 dapat 7. So yang ni lah kekerapan dia sebenar. So dia carilah kekerapan longkukan. Kekerapan ni dia cari ni. So kita saling kat bawah lah ni untuk kita mudah kira. Bila dia duduk dekat nanti, sebab kita nak tengok siapa yang sebelum tu kan, nak masuk dalam formula. So bila kita dekat bawah ni, lagi kita nampak lah. Okay. So dia nak cari julat antara kuartai. Julat antara kuartai Q3 tolak Q1 kan. So cari Q3 dengan Q1 je lah. So Q1 1/4 daripada 44 kan. So dapat 11. So 11 duduk dekat sini. 11 duduk dekat sini. Okay, so Q1 dia akan dapat 11. So kedudukan data yang ke-11 dekat sini ni kan. So kat sini, jadi macam biasalah, kalau kamu kena cari sempadan bawah. Kalau kat sini 4 tambah 5 bahagi dengan 2. So sama macam yang kita buat sebelum-sebelum ni. Tolong rujuk latihan yang sebelum ni. So apa formula dia? LM ni sempadan bawah tambah dengan N/4. Yang ni kita ambil 11 terus kan. Yang ni kekerapan longkukan sebelum. Yang ni kekerapan dia punya. So yang ni size dia. So yang ni sempadan bawah. Sempadan bawah dia kalau kat sini 4 tambah 5 bahagi 2. Kalau ni kita ambil terus 11 kan. Tolak dengan sebelum. Kekerapan longkukan sebelum 6. Kekerapan dia 8. Size dia
5 hingga 9. 5, 6, 7, 8, 9. So 5. So kira kamu akan dapat Q1 dekat sini 7.625. Sama juga dengan Q3. Q3 34 daripada 44. So kamu akan dapat kedudukan dia 33. So 33 33 duduknya kat sini kan. So jadinya sepanjang bawah dia 14 tambah 15 bahagi 2. So kira masukkan dalam formula yang macam ni, kamu akan dapat 17.68. So dia nak julat antara kuartai Q3 tolak Q1, jadinya 17.68 tolak 7.625, dapatlah 10.055. Okey. Okey, yang ini dia guna kertas geram. Yang ini sama dengan latihan tayang yang kita buat sebelum ni. Kalau ada kertas geram boleh buat, kalau tak ada biar dulu. So yang ni rapat sama dengan yang saya cakap tadi. Okey, nombor 8 ni sama dengan yang tadi ni lah, nombor 6 ni. 8 sama dengan nombor 6, cuma tambahkan box and whisker je. Okey, box and whisker ni dia memerlukan 5 apa? 5 nilai kan? Q1, Q2, Q3. Okey. So Q3. So Q3 dia apa? Q3 dia 1, 2, 3 cari. Lepas tu nilai besar dengan nilai yang terkecil. So kalau data terkumpul, kita nak cari nilai besar dia apa? Okay, so nilai besar dia, tengok balik nota yang kita buat sebelum ni. Nilai besar dia kat sini lah. Tengok jangka hayat dia ni 620 hingga 639. So ambil 620 lah paling kecil. Yang paling besar 799. So ni 620 untuk yang nilai besar. Nilai kecil 799. Okay, so dah ada nilai ni, lukislah box and whisker. Pastikan ada skala dia berapa dengan Q1, Q2, Q3 dan nilai paling besar, nilai paling kecil dekat belah kiri, nilai paling besar belah kanan. Okay, so 9. Okay, ni senang sangat ni julat. Kalau julat yang biasa ni kita tolak kan, besar tolak kecil sahaja. So dapat terus jawapan dia. So last kali nombor 10, yang ni sama dengan nombor 8 dengan 6 tadi. Okay, yang ni peratusan atlet dia nak dalam 78, kurang daripada 78 ni, maksudnya 2 ni je lah kan. Okay, so ada berapa ni? 7 tambah 18, 7 tambah 18 dapat 7 tambah 18, 7 tambah 18 kamu akan dapat 25. So 25 dia nak peratus kan. So peratus ni dapat ada berapa ni? 25 daripada 100 atlet darab dengan 100%, kamu akan dapat 25%. So yang ni sama, Q1, Q2, Q3 tu sama. Yang 11, oh ada 11 soalan lah. Okay, 11. Yang ni sama. Okay, 8 bulan ni maksudnya N besar. Yang ni jumlah pembelanjaan. Jumlah pembelanjaan yang ini maksudnya jumlah X. Lepas tu jumlah kuasa 2. Yang ni dia dah bagi tahu kuasa 2 tu. Yang ni jumlah X kuasa 2. So sisihan piawai, direct sahaja sisihan piawai dia punya formula. Cari dulu variance, sebab variance datang, sisihan piawai datangnya daripada variance. Jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N bahagi dengan, tolak dengan min kuasa 2. So min kuasa 2 ni ada formula kecil dia apa? Jumlah X bahagi dengan N. So masukkan dalam ni semua, kamu akan dapat untuk variance 5484.75. Dia nak sisihan piawai. Sisihan piawai kita kena punca kuasa lah, 5484.75. So kamu akan dapat 234.19. So B ni benda yang sama, cuma dia tambah 300 je. Dia kata ada penambahan. So bila ada penambahan, N dia pun kena tambah lah. N dia pun jadi tambah 1. 8 jadi tambah
pembelanjaan bulannya bertambah. Okey. So, bertambah. So, jadi 9 lah. Daripada apa? Tambah sebulan. 9. So, jumlah X dia pun tambahlah. Daripada yang asal tadi 18,700 tambah dengan 300. Jumlah X kuasa 2 pun sama juga. Yang asal tadi 4,415,000 tambah dengan 300 kuasa 2. So, kira dapat berapa? So, kira semula untuk min yang baru ni dengan sesuaian piawai yang baru. Benda yang sama. Formula yang sama. So, min yang baru ni kamu akan dapat jumlah X bahagi dengan 9. Inilah sebab N dia yang baru ni. Jumlah X ni yang baru berapa bahagi dengan 9. Kamu akan dapat 2111.1. Okay. Lepas tu dia nak sesuaian piawai. Sesuaian piawai kena cari variance dulu. So, variance kamu masuk dalam formula. Kamu akan dapat 45,877.12. Dan sesuaian piawai punca kuasa masuk ke nilai kereta dapat 677.33. So, itu sahaja ada 11 soalan. Saya bagi... So, 11 soalan ni saya bagi semua jawapan dia. So, tolong buat secara... proper way, ikut jalan kira formula dan ikut secara tutorial supaya jelas kamu tengok daripada step pertama step kedua tu. Okey, so yang ni saya tunjuk secara sepintas lalu lah, ada yang saya dah tunjuk sampai dapat jawapan. So tengok balik benda, kalau lupa sebab tu lah kena revise. So yang ni kalau lupa benda, latihan-latihan ni semua kita dah ada buat dalam latihan sebelum ni, yang dalam kelas sebelum cuti. So, tolong rujuk semula yang tu. So, ada berapa muka surat ni? 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ada 6 muka surat. So, 6 muka surat ni tolong ambil gambar dan hantar dekat saya. Nanti saya akan bagi arahan dalam grup WhatsApp. Okay. So, selamat berPDPR dan tolong buat tugasan ini. Okay, terima kasih.